Di sini ada penampakan sebuah speaker. Ini speaker asli. Serinya asli LF18P400. Cuman ini sudah tidak ori lagi, sudah kita modifikasi face coilnya. Yang dulunya memakai kawat 0,35, ini sudah kita ganti dengan 0,4. Ini kita ganti dengan spool semi balap. Untuk daunnya lumayan kokoh keras. Ini rencana mau kita coba masukkan ke box vakum. Kalau untuk box no vakum sudah sering kita bunyikan, cuman ini kita kali ini kita coba masukkan ke box vakum. Untuk boxnya ini di bawah ini. Ini box CLA, cuman sudah dimodifikasi juga. Ini ganti nama jadi rotak. Rotak-rotak. Skemanya sama persis dengan CLA. Cuman banyak perubahan untuk di sekat dalamnya. Ini full suai. Pondasinya kuat. Lebih dalam untuk hornnya. Bawahnya juga ada landasannya. Siap kita masukkan, baru kita cek sound. Asley LF18P400 modifikasi, bukan ori, modifikasi. Ini untuk speaker sudah kita pasang. Ini siap di cek sound, Mas. Ini kita menggunakan power class D. Class D UCD Eclipse. Ini channel A-nya kita bikin untuk middle sama hick-nya. Ini untuk subwoofer-nya. Channel B-nya. Satu power. Untuk speaker tembaknya kita menggunakan JBL custom. Ini ada 3Y, sudah full rank. Hack, sini ada JC, speaker 3 in, untuk dalamnya JBL 15 in, custom. Main 4 ohm. Subwoofernya main 4 ohm, satu channel kita paralel. Kita cek sound, Mas. Mainkan musiknya, Mas. Ini pakai Bluetooth. Tenekan pedalnya. Oke, Mas. Middle dan hicknya dulu. Fitko Wijaya Lintar. Fitri Rizki Sol Banjarmasin. Kita bolong aja, Mas. Ah, balon.
Vigo Wijaya. Ke depan lah bunyinya lah. Bunyinya terus ke muka ya lah. Di Son Banjarmasin. Perform. Apa Mas?